Jelang Hari Raya Idul Fitri, maka seperti biasanya sejumlah pusat perbelanjaan sudah tentu akan didatangi dan dipadati masyarakat guna berbelanja kebutuhan. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan tak bosan-bosannya mengingatkan pada masyarakat, pedagang maupun pembeli agar selalu mematuhi protokol kesehatan saat berbelanja kebutuhan. Protokol kesehatan sesuai standar operasional prosedur harus ditegakkan. Masyarakat pun diminta jangan sampai lalai, karena cara ini adalah salah satu upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Kepada seluruh masyarakat yang ingin merayakan Idul Fitri, ya, baik itu dalam aktivitas berbelanja di pasar-pasar tradisional maupun di pasar-pasar modern, ya, kita harapkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, ya, menggunakan masker, menjaga jarak, serta menjaga kebersihan, baik itu di tempatnya maupun di lingkungannya. Pak, kebutuhan pokok yang ada. Maulid Pontipi memberitakan.